kelas 3C. Hari ini saya akan membuat mobil-mobilan dari kotak sabun. Dua kotak sabun bekas, lem tembak, gunting, cutter, lem fox stick, penggaris, 4 tutup botol air mineral, sedotan. Bila tidak punya sedotan, pakai di pulpen, dan juga plastik mika untuk kaca mobilnya. Pertama-tama buat pola pada kotak, pada bagian atas kotak sabun. Yang atas lebih pendek daripada yang bawah. Setelah itu gunting sampingnya dengan arah miring. Jadinya seperti ini teman-teman bentuknya. Langkah selanjutnya kita rekatkan bagian atas dan bawah kotak sabun dengan lem. Jadinya seperti ini ya, sudah ada kacanya. Untuk bagian rodanya, kita bolongi bagian kanan dan kiri untuk bagian roda depan dan belakang. Sekarang kita tusukkan lidinya ke lubang yang sudah kita buat. Sekarang kita akan bolongi dengan gunting tutup botolnya. Sudah kita bolongi, lalu kita pasang rodanya. Jadinya seperti ini. Lalu kita gunting sisa lidi supaya tidak terlalu panjang. Nah, sudah jadi teman-teman mobilnya. Saya akan menghias mobilnya teman-teman. Kemudian kita tempel platnya. Kita tinggal tempel kaca belakang ya. Nah, jadi deh. Sekarang mobil kita sudah bagus.